Drop it. Okay, friends, welcome to Servan Gaming. Kali ini gue bakal main Genshin Impact. Oke, sekarang gue bakal membahas salah satu easter egg ya. Salah satu misterinya adalah robot ya, robot Ruin Guard. Bagi teman-teman yang itu main Genshin Impact pasti tahu Ruin Guard ya. Robot besar ya, robot besar yang kelemahannya ada di kepala itu. Jadi ada beberapa bangkai itu ya, bangkai atau tinggal kepala Ruin Guard itu ada di peta Dragon Spine ini. Jadi ada 8 ya, 9, totalnya ada 9 kepala yang ada di Dragon Spine ini. Yang pertama kepalanya ada di sini ya, 1 dan 2 ini. Dia pakai kode-kode nomor ya. Oke, langsung teleport ke ini, teleport warpoint Star Glow Cavern ya, di bawah jurangnya ini, teleport. Oke, sekarang gue bakal menjelaskan ya apa itu isi pesan dari Ruin Guard itu ya. Bagi teman-teman pasti udah tahu ya. Ruin Guard ini memberikan sebuah kode angka ya, angka dan simbol. Dan itu merupakan kode Morse ya. Kode Morse itu adalah kode yang menyimpulkan suatu huruf atau angka ya dari suatu bunyi ya, gua rasa bunyi sih, bunyi titik, nah itu. Jadi dari bunyi titik itu, tolong koreksi kalau gua salah ya. Dari bunyi titik itu kita bisa tahu apa artinya itu adalah A atau B atau hurufnya atau bisa angka ya, 1, 2 bisa, itu bisa jadi. Nanti gua bakal memperlihatkan contohnya kode Morse itu ya. Jadi sekarang gua bakal kesini tempat pertama ya. Kayaknya gue salah tandai di peta tadi ya. Sorry. Sekarang kita pergi ke tempat yang pertama. Sini ya. Nanti gue bakal memperlihatkan ya apa itu kode Morse ya. Contohnya di kode Morse itu ya. Ini ya, di sini. Ah, ekspedisi yang sisi ya. Kok udah aja sih? Bentar. Waduh, udah clear ya. Udah clear nih. Padahal gue belum baca ekspedisi yang sisi ini. Oke, jadi yang pertama gue bakal memperlihatkan ya. Ini Ruin Guard yang pertama ini. Aduh, ada... Ini yang pertama ya. 16180 ya. Yang kedua ada di sini ya. Ini. G8513. Sorry, gue salah tandai tadi ya di peta. Ini. Ini teman-teman anggap aja di sini ya. Gue salah buat ini. Jadi ada dua buah di sini kode Morse-nya, kode Morse. Ini di sini ada dua buah. Gua tandai aja ya. Ini. Oke. Ini udah ya. Oke, yang ketiga ada di sini ya. 4, 2, 3, 1, 8. Oke, langsung kita pergi yang ketiga. Oke, udah sampai. Namun untuk yang ketiga ini teman-teman harus sudah buka puzzle ya. Sudah buka puzzle ini. Gua yakin sih teman-teman pasti sudah buka ya. Di Entombed City Outskirts ya. Ini. Kita pergi ke bagian sini. Ini ya. Ini dia yang ketiga. 4, 2, 3, 1, 8 ya. Ini ketiga. Jadi gue udah menemukan otomatis semuanya ya. Ruin Guard itu. Jadi udah selesai misi gue tadi ya. Ini yang ketiga ya. Kita pergi ke empat. Yang keempat ada di sini. Di Snow Covered Path ya. Ini ada teleport waypoint ya. Teman-teman bisa teleport di sini. Lalu kita pergi ke arah kiri ya. Ini ke arah kiri ya. Sebelah ini kiri namanya. Kiri. Lurus. Ini ya. Ini. Sebelah kiri ini ya. Aduh, ini apa yang ganggu. Mampus gue. Ini pasti... teman-teman yang belum terbuka, ini pasti ada bongkahan es ya. Bongkahan es itu teman-teman pecahkan pakai ini. Pakai ini ya. Scarlet Quartz ya. Jika ada bongkahan ya, teman-teman ada bongkahan. Lalu teman-teman serang pakai ini ya. Lalu esnya akan pecah. Di sini ada dua buah ya. Ada dua buah. Oke. Nomor 4 adalah 21030 ya. F. Bla 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 bla. Ini ya. Ini yang keempat. Yang kelima ini ya. 81122. Ini. Yang keenam teman-teman bisa dapatkan di sini ya. Kita teleport ke 1. The Seven of Anemo ya. Lalu kita pergi ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Ini. Di sini teman-teman harus membuka puzzle-nya terlebih dahulu ya. Ini puzzle-nya contohnya. Sebelumnya ini ada air ya. Ini ada air. Lalu teman-teman tekan tombol ini maka akan keluar monster ya. Jadi teman-teman kalahkan monster itu maka pintu ini akan terbuka.
Jika pintu ini pintu kunci ini akan terbuka. Setelah kunci ini terbuka, maka teman-teman bisa membuat air itu jadi surut ya. Ini. Ini yang keenam. 57104. Oke. Okay. Lalu yang ketujuhnya ada di sini. Kita pergi teleport lagi ke Skyfrost Nail ya. Teleport bawahnya. Oke, okay, lalu kita lurus ya. Kita lurus saja ke depan. Ini jangan hiraukan ya. Lalu ingat di depan sana ada monster ya. Ada monster gua namanya adalah From Star Lava Cure ya. Lava Cure ya. Ini 3-1-1-2-2 ya. Aduh udah lawan. Oh, bentar gua kalahkan dia sebentar ya. Oke, okay, udah kalah ya. Ini ada kodenya 3-1-1-2-2. Ini yang ketujuh ya. Ini kode Morse-nya. Yang ke-8 ada di sini. Di Entombed City Ancient Palace ya. Di teleport waypoint-nya. Teleport. Ini. Ini teman-teman lihat aja bagian bawah ya. Bagian bawah ini kan udah teleport ya. Langsung turun ke Star Glow Cavern ya. Ke bawah ini langsung. Ah ini dia. Ini ya. Ini yang ke-8. 73011. Oke ini. Yang ke-9 terakhir ya. Ini yang terakhir di sini Entombed City Outskirts ya. Ini teman-teman bisa dapat misinya ya. Teleport. Kita teleport di ini ya, Entombed City Outskirts ini ya. Lalu ini yang ke-9 terakhir ya. Lokasi yang ke-9 ini tidak terlalu jauh ya. Maksud gua tidak terlalu jauh dari misi yang gulungan ya, misi catatan usang itu nggak terlalu jauh. Jadi dekat sekali ya, dekat sekali lokasinya. Oke, okay, kita lurus saja ke depan ya. Lurus saja ke depan. Oke, okay, di sini lokasinya. Di sini lokasinya. Teman-teman bisa lihat di sini ada tembok ya. Bagi teman-teman yang udah lihat video gue catatan usang pasti udah tahu ya. Ini merupakan bagian kedua dari catatan yang usang misinya. Lalu ruin guard-nya ada di tembok depan ini ya. Di sebelah tembok ini ada ruin guard. Ah ini dia. Kepalanya 96917. Ini catatan nomor. Harusnya sih misinya selesai ya. Misi achievement ini selesai, keajaiban dunia masuk. Ini ya, menemukan banyak sisa-sisa mesin di reruntuhan. Harusnya ini udah selesai ya. Maksud juga udah gue yang ke-9 ini baru selesai. Namun karena kita nggak harus itu ya. Kita nggak harus klik sepertinya. Kita nggak harus berbicara dengan ruin guard ini. Cukup kita temukan saja ya. Kita nggak perlu berbicara seperti ini. Ini kan berbicara namanya. Kita nggak perlu berbicara. Kita hanya perlu menemukannya. Seperti ini udah gue temukan namanya. Oke, ini kode Morse ya. Ini salah satu kode Morse gue lihat di Wikipedia. Jadi di Wikipedia ini teman-teman bisa lihat contohnya ini ya. A, B, C, D, E sampai Z ya. Jadi pada A itu ketukannya sekali. Tik. Tit, ah itu ya, tik, tit, itu A ya. Nah, ini. Yang D ini panjang ya, tit, titik dua ini tit, ah itu ya, tit, harus tit ya. E sekali ya, E cuma sekali, tit, ah itu ya. Oke, friends, itu dia informasi dari gua. See you next in video, bye-bye.